تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. Apabila kamu ini diganggu, diusik, diwaswaskan, diselewengkan oleh syaitan dengan satu perkara, satu godaan, maka hendaklah kamu fasta'iz billah, kamu berlindung dengan Allah. Kamu berlindung dengan Allah. Syaitan dia boleh masuk dalam beberapa perkara. Dia boleh masuk dalam gangguan fikiran kita sehingga kadang-kadang kita mula akan bertanya persoalan-persoalan tentang mungkin sehingga kepada peringkat akidah. Dia tanya, ada orang dia was-was. Hak tu teruklah penyakit was-was. Sebab tu Nabi larang was-was. Nabi ajak dalam riwayat musnad Imam Ahmad pasal syaitan ni boleh was-was orang. Bila dia buang air kecil, dia duk rasa air kecil dia merecit semua baju dia. Dia jadi kacau fikiran dah. Jadi sebab tu Nabi suruh ambil, suruh renjis di baju kita. Bila renjis tu kita tak nampak lah, kita nampak kita tahu ayak yang kita renjis tadi. Tidak satgi dia tengok, macam ayak kencing aku tadi ni. Dia duk kacau fikiran dah. Sat semayang, sat masuk pula. Syaitan. Syaitan. Sebab itu Al-Imam Ibn Jauzi dia ada kitab Zammul Muwaswasin. Dia orang yang was-was. Kutukan kepada orang yang was-was. Ulang ambil uduk. Ulang takbir. Sehari lepas mandi wajib, duk dia kata mandi wajib tak sah pula. Keluar syaitan, syaitan. Dia was-was. Sebab tu kita kata qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasis. Waswas. Kita minta jauh dari waswas. Tapi syaitan dia boleh goda kita sehingga kita mungkin tiba-tiba kita terlintas. Betul ke Allah ada? Mungkin. Maka masa tu kita kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kerana Quran kata apabila kamu diganggu oleh syaitan, diwaswaskan oleh syaitan, fasta'iz billah, maka kamu kena minta lindung dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang dalam perbuatan kita, sehingga ahli-ahli psikologi bahas tentang ada manusia yang boleh sampai peringkat diganggu syaitan. Dia tak kata syaitan, dia boleh ada dua watak dalam diri dia. Satu watak dia sehingga dia bagaikan tak kenal antara watak satu sama lain. Bila dia jadi watak satu lagi tu, dia tak kenal watak pertama dia. Dia split personality. Dia ada dua macam dua orang dalam badan dia. Maka kita boleh tengok dia begitu bagus, lunak, baik. Tiba-tiba jangan heran, dia juga mungkin seorang pembunuh. Ini tuan-tuan boleh pergi kaji, baca tentang macam mana syaitan boleh was-waskan manusia. Dia tak sebut was-was lah ahli psikologi. Tapi bagaimana kemungkinan untuk manusia apabila dia diganggu oleh syaitan sehingga dia timbul berbagai-bagai perkara di dalam fikirannya. Dia mungkin buat satu benda yang salah sehingga dia bertindak dengan tindakan yang salah. Agama kata bila mari lintasan tu nak buat tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mungkin kaki dah duduk semayang, tapi orang hak baru semayang kadang-kadang terlintas, hari ni tak semayang sekali kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-was. Dan insan, tak ada insan yang terlepas daripada salah dan silap. Dan tidak ada insan yang terlepas daripada sifat kemanusiaan.
syaitan menguasai manusia dalam banyak keadaan. Manusia bila terlalu marah, syaitan boleh kontrol. Dia terlalu sedih tanpa sebab pun, yang bukan kerana Allah pun, boleh juga menyebabkan syaitan kontrol. Sebab itu orang yang selalu masrur, orang yang selalu kena apa, histeria ni, dia keadaan yang gulu salah satu daripada keadaan. Dia ekstrim dalam salah satu keadaan. Terlalu marah atau terlalu sedih. Syaitan main. Syaitan main dia.